Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami channel Peternak Hewan. Nah, kali ini kita di kandang milik Mas Ubing di Desa Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Nah, dombanya milik Mas Ubing lahiran ya teman-teman. Nah, ini baru kita dikabarin, ini sekitar 4 hari yang lalu. Wow, keren, mantap. Ini dia domba kecilnya, baby ya teman-teman. Ini pertama kali melahirkan indukannya, jadi sangat menarik sekali. Nah, itu hari-harinya belum lepas ya teman-teman. Jalannya masih sedikit sempoyongan. Di sini sama Sobing diberi minum. Minumnya itu dicampur katul beras ya, teman-teman. Untuk menambah karbohidrat supaya pulih dan sehat kembali dombanya. Menarik sekali. Ini domba lokal. Domba lokal cuman campuran peranakan dari EG ini, teman-teman. Jadi buntutnya enggak begitu besar. Itu ya, kelihatan ya hari-harinya dia, baru lahiran belum lepas hari-harinya. Sepertinya domba kecilnya ini butuh sedikit teman-teman, pakan konsentrat supaya agak bertenaga dikit.
mungkin teman-teman berminat untuk investasi di kandang Mas Ubeng, bisa datang langsung ke Desa Tenggarang, Tenggarang Jawa, dusunnya Tenggarang Jawa, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Atau teman-teman butuh ini apa, domba akikoh dan lain-lain, bisa datang langsung ke kandang Mas Ubing. Atau tinggalkan komen, titip komen untuk nomor HP, nanti kita kasih ke teman-teman melalui komentar ya, karena memang Mas Ubingnya lagi keluar, ini lagi ngarit. Jadi jika teman-teman butuh, bisa datang menghubungi, datang langsung atau menghubungi kami dengan tinggalkan komentar. Oke teman-teman, itu saja video domba dari kami milik Mas Ubing yang baru saja lahiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak.